protokol kesehatan ini memang betul-betul kita terapkan di TPI dan di pelabuhan. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman memang sangat baik, peran dari Dinas Kelautan. Nah, kita memang ada program juga gerakan makan ikan atau gemar ikan. Jadi ada satu komoditas yang nanti akan kita sampaikan juga ke masyarakat, itu ikan kembung ya. Ya. Nah, mengapa ikan kembung? Karena ikan kembung itu termasuk dominasi ya. Dominasi tangkapan nelayan ya, di Indonesia, di dari Jawa Tengah. Dan juga memang ikan kembung ini sendiri bisa dibuat menjadi berbagai menu masakan olahan ya. Kandungan gizi dari ikan kembung ini tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, karena memang mempunyai kandungan omega 3 ya. Omega 3 ini yang memang lebih tinggi dari ikan salmon. Jadi kita berbangga nih bahwa ikan lokal kita juga ternyata punya kandungan omega ya yang lebih baik dari ikan dari luar ya. Dan tentunya dengan omega 3 ini bisa meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Dan tentunya dengan imun yang semakin bertambah, semakin kuat pula tubuh kita untuk melawan serangan penyakit ya. Penyakit yang dan hari ini sekarang sedang terkena adalah COVID-19. Tubuh kita sehat, imun kita juga meningkat, mudah-mudahan bisa mengalahkan lah atau bisa membunuh COVID-19 di kalaupun misal ada di dalam